Oke kawan-kawan, jumpa lagi ya di channel Palu Hunter. Oke, untuk kesempatan hari ini saya hunting ini ya, spot pergudangan. Ini spot yang video yang kemarin ada saya ngesot tekukur ya, karena spotnya masih menjanjikan, jadi saya balik kemari lagi ya kawan-kawan. Sudah berapa minggu yang lalu, nah di sana sudah ada tekukur lagi hinggap ya. Jadi ini saya mau zero dulu ya kawan-kawan, mau tes akurasinya apakah masih nitik atau enggak ya kawan-kawan. Jadi jaraknya itu saya mau zero sana, ada tembok ya kan. Nah itu gudang saya cuma di belakang gudang ini. Jaraknya ini 31 meter ya kawan-kawan, kalau nggak salah. Ya 32 meter ya kawan-kawan. Jadi nanti saya nyanggung sebelah sana, itu spot-spotnya teman-teman. Saya mau pancing tekukurnya agar hinggap di pohon-pohon sana. Oke, untuk bibis yang saya gunakan masih sama, JSB ya, JSB Knockout yang 13 grain. Oke, langsung kita saja saya mau zero ya teman-teman, supaya habis ini langsung kita hunting. Oke. Coba titik yang putih itu ya kawan-kawan. Kurang naik juga kawan-kawan. 1, 2. Oke, sepertinya sudah. Agak susah sih. Mungkin di sana kita tes di itu ya, ada di papan sana. Ada pak, sebelahnya pak. Oke, mantap kawan-kawan. Sudah nitik ya kawan-kawan. Itu mungkin entah kelihatan atau tidak dari kamera. Oke, mantap kawan-kawan. Sudah jos. Oke, kita lanjut hunting lagi kawan-kawan. Jadi saya nyanggong di sini ya kawan-kawan. Terus spotnya itu sebelah sana. Nah, itu sudah ada tekukur yang datang ya kawan-kawan, tapi belum nampak. Sementara kalau sudah nampak baru saya sini. Pohon yang sebelah sini jaraknya 30 meter, terus yang sana jarak 45 meter ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, jadi saya coba ngesot itu ya kawan-kawan. Yang masih kurang nampak ya kawan-kawan karena terhalang daun-daun, tapi saya coba shot saja. Mudah-mudahan poinnya, targetnya terkukur ya kawan-kawan. Kita coba shot yang di atas. Itu ya kawan, jarak 30 meter. Mudah-mudahan bisa poin. Mantap kawan-kawan, pun jos gandos. Mantap, poin. Coba jemput ya kawan-kawan. mantap poin yang pertama. Oh, rupanya masih hidup kawan-kawan. Kena bagian sayapnya ya kawan-kawan. Saya mau sembelih dulu. Oke, mantap kawan-kawan. Ini poinnya. Rupanya kena bagian sayap tadi ya kawan-kawan. Makanya langsung saya sembelih. Oke, untuk poin pertama Jos Gandos. Mantap. Saya lanjut ke balik ke tempat nyanggong ya kawan-kawan. Karena masih banyak burung tekukur yang menyaut-menyaut. Oke, mantap ya. Oke kawan-kawan, ada target ya kawan-kawan. Burung tekukur putar ya teman. Kita coba shoot. Jaraknya 47 meter kawan-kawan. Tuh ya, ada 2 ekor. Kita coba shoot ya kawan-kawan. Cari posisi dulu kawan-kawan. Ngekam. Oke, coba shoot yang di atas nih. Mantap kawan-kawan. Poin-poin sangat telak, hancur lebur kawan-kawan. Jos Gandos ya. Poin kedua. Sekian lama saya menunggu. Akhirnya datang juga target ya kawan-kawan. Tadi burung putar ya kan, tekukur putar. Jarak 47 meter. Jos Gandos semi long range. Perkenaan sangat telak sekali ya kawan-kawan. Pokoknya hancur lebur. Oke, saya mau jemput ya kawan-kawan. Mantap. Poin kedua Jos Gandos. Oke, saya ngeset dari sini ya kawan-kawan. Coba ukur pakai Rang Fender. Mana tadi dia? Pesan. Sana ya. Tuh. 46 meter. Oke kawan-kawan, saya jemput poin ya kawan-kawan. Ada pesawat lewat. Poin yang kedua. Cukup lama ya saya menunggu ya kawan-kawan. Nyanggong hampir 2 jam baru muncul target yang kedua ini. Tapi untungnya poin ya kawan-kawan. Sangat telak sekali. Jarak 47 meter. Saya ngesotnya ada sini tadi ya kawan-kawan. Coba cari dulu ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sudah ketemu poinnya. Ini ya, poin burung puter. Mantap. Balik ke tempat nyanggong. Ini udah jam 9 lewat ya kawan-kawan. Mungkin sedikit lagi saya mau balik. Poin sementara 2 ekor. Lumayan ya, sudah cukup lumayan. Cuaca sangat terik sekali ya. Mungkin kebanyakan burung sudah pada turun cari makan atau mereka cari minum. Karena sebelah sana ada sungai ya. Mungkin mereka sudah ke sana. Oke, saya sudah sampai tempat nyanggong. Oke, lanjut ya kawan-kawan. Semoga masih bisa poin. Mantap. Kawan, ada target. Jarak lumayan jauh, jarak 60 meter. 65 meter. Kita coba shoot kawan-kawan. mantap ya. Meter. Kena ya kawan-kawan. Terhambur bulunya. Waduh. Mungkin hanya mengikis kawan-kawan. Tapi kena ya. Kita lanjut lagi ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, ada target lagi kawan-kawan. Jarak 41 meter. Burung tekukur. Itu ya. Oke, kita coba shot kawan-kawan. Kena ya kawan-kawan, mantap poin, terus gandos, jatuhnya agak jauh, tapi poin. Oke, saya mau cari dulu ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, karena tadi sudah siang ya kawan-kawan, sudah jam 11 lewat ini, dan burung pun sudah jarang yang datang ya kawan-kawan. Jadi saya mau balik sudah ya kawan-kawan. Kita jumpa lagi di next video saya yang lain. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah nonton video ini. Semoga bisa terhibur. Jadi poin hari ini saya poinnya 2 ekor ya kawan-kawan. Burung tekukur 1, burung putar 1 ya kawan-kawan. Padahal tadi ada beberapa nge-shot. Ada yang satu nggak ketemu poinnya ya, satu terus kurang telak mungkin ya kawan-kawan. Oke, saya sudah sampai di motor saya. Ya, mungkin itu saja ya kawan-kawan. Semoga bisa terhibur ya kawan-kawan. Terima kasih banyak. Salam satu laras, mantap.